Dari sebagian banyak loker, kamu akan melakukan apapun agar lokermu beda dari yang lain. Dan itu berarti loker penuh Hello Kitty. Wah, kamu butuh kacamata hitam untuk melihatnya. Biar ku tebak, warna favoritmu pink cerah kan? Waktunya ke kelas, tapi aku akan kembali 1,5 jam lagi, loker cantik. Saat kamu lebih dewasa, kamu terlalu sibuk untuk mengurus loker. Atau untuk mencari tempat sampah. Ih, banyak banget permen karetnya. Setidaknya lebih baik daripada di bawah meja. Princess, siap nemenin aku sekolah? Ini hari pertama kita sekolah. Makan siangmu hampir ketinggalan, sayang. Makasih, Papa. Harum. Oh iya, Papa fotoin dulu ya. Senyum. Ayo, kita foto bareng ya. Foto ayah dan anak pasti super imut. Belajar yang giat ya. Papa, Lili sayang Papa. Anakku udah besar. Tapi dia selalu jadi putri kecilku. Ya elah, hari pertama lagi. Hei Lili, jangan sampai kelaparan di kelas. Makasih, Pak. Foto hari pertama? Ayo sini, Lili. Foto wajib tiap tahun, ingat? Selamat belajar, sayang. Putri kecilku. Ayo lengkapi deretan hitungan ini. Pak Guru, saya mau tanya. Apa yang bisa Bapak bantu, Juli? Nah, ini yang harus kamu kerjakan selanjutnya ya. Bagus kalau kamu paham. Dia ninggalin kapur segini banyak. Ada di mana-mana. Aku masih ngantuk buat belajar. Kumur dulu deh. Agendaku apa ya hari ini? Juli, kamu masih nyimak? Halo, Juli. Layarmu ngehang ya? Sial. Hai, aku di sini. Iya, layarku barusan bermasalah. Layarmu bermasalah? Terus, apa jawaban nomor 3? Oke, kamu siap? Ayo mulai. Kita cobain semua. Wah, keren nih. Lihat nih, aku masukin A. Wow, kamu pinter banget. Itu bagus. Aku mau nyoba pakai balon isi air. Pinter. Itu lebih mirip aslinya. Ih, balonnya goyang terus jadi nggak nyaman. Oh, besarnya. Bikin kamu basah kuyup. Kayaknya kita belum siap pakai bra ya. Aku siap menghadapi hari ini. Hai. Oh, hey kamu. Hai Nick. Oh. Aduh, kepalanya bakal kebentur tuh. Wah. Dia memantul lagi. Dadaku nyelamatin aku. Keren. Kok bisa sih? Nggak mungkin dadaku bisa gitu. Makasih banget. Kalian menyelamatkanku. Yeay, sekolah lagi. Ya ampun, dia dadah-dadah ke aku. Ih, dia keren banget punya robot lagi. Wah, hebat banget. Aku mau nikah sama dia nanti. Buketku nanti permen dan gaunku banyak stikernya. Pengiringnya nanti robotnya sendiri. Jadi nggak sabar pengen nikah. Wah, aku ngelamun. Buku ini menarik banget.
Oh, itu memang hari yang indah. Oh ya, kayaknya gaun pengantinku masih di sini. Ah, panjang kerudungnya pas banget. Tahu nggak, sudah waktunya gaun ini dipakai lagi. Sayang, lihat, ini gaun pengantin mama. Indah kan? Kamu harus pakai ini. Ini kerudungnya, mama taruh di rambutmu ya. Mama ngapain sih? Aku belum mau nikah, Ma. Apa mama bilang? Kamu bakal cantik banget. Seru banget nginep gini. Aku punya rahasia loh. Jangan dibocorin ya. Anak-anak, ada yang mau nyemil? Udah ditambahin karamel loh. Makasih ya, Pa. Nyalain kartun dong. Boleh kok, boleh. Satu episode sebelum tidur ya. Kalian bikin aku muda terus. Seru banget kartunya. Rasain serangan popcorn. Ya ampun, cahayanya bagus banget. Papa mama keluar dulu ya, Lily. Jaga rumah ya. Seisi rumah jadi milikku. Panggilin anak-anak, ah. Malam ini pasti super seru. Semoga penampilanku cantik. Soalnya Kevin datang. Apa kabar, guys? Ini malam pesta terseru. Ya, waktunya bangun. Oh, aku sayang kamu, Teddy. Dan bagian terbaik saat bangun tidur yaitu memilih baju untuk dipakai ke sekolah. Coba lihat, pakai baju apa ya hari ini? Wah, semuanya bagus. Aku bingung mau pakai apa. Warna-warni. Ya, Dumbo itu film Disney kesukaanku. Tapi kayaknya ada yang kurang. Aku mau jadi tuan putri hari ini. Kayaknya kurang pas. Nah, ini baru keren. SMA. Oh, sudah jam 7. Perasaan baru tidur. Aku akan bersiap-siap. Badanku pegang. Aku mau pakai piyama saja seharian. Tapi kayaknya aku harus ganti. Coba lihat, kita bisa pakai apa? Kenapa bajuku jelek semua? Harus beli baju baru. Tapi kan harus tetap pakai baju. Ah, aku sudah pakai baju kok. Kenapa harus repot-repot? Aku ratunya. Enggak, aku ratunya. Waktunya tidur. Oke, sayang? Oke. Ma, boleh bacain dongeng? Boleh dong. Bobo malam memang asik. Aku udah matiin kompor belum ya? Belum dibacain udah tidur duluan. Mimpi indah sayang. Muah. Chloe, waktunya tidur. Hah? Iya, Ma. Rese banget. Ah, emang aku follow dia. Pizza Cheetos. Chloe, bangun sayang. Hah, udah pagi aja. Kalau kayak gini, Chloe pasti nengok. Ih, bukan dia. Lanjut, aku jambak aja kepangnya. Sakit tahu? Masih belum selesai. Dia nggak tahu aku di belakangnya. Terus di saat yang tepat, Dor! Ah! Kamu nggak lihat aku lagi belajar, ha? Dia cantik pas lagi marah. Aku mau nikah sama dia nanti. Jadi dia bisa marahin aku sampai tua. Nyebelin banget. Ngapain sih dia caper banget sama aku? Ah, cinta monyet. Seiring bertambahnya umur, nasihat teman jadi lebih berat.
dan jauh lebih tegang. Waduh. Bisa bareng gini. Kita jodoh.